Hari ini rehearsal sob untuk roadshow kemarin pas gue bawa anniversary-nya Dua Sisi tahun ini 2023 Dua Sisi menginjak umur ke 23 tahun, jadi 23 anniversary of Dua Sisi. Kita mau rehearsal bersama past member Kimung, dan di dalam ada Mas Toto sama latest member lah. Hari ini berarti hari kedua di minggu kedua latihan untuk turnya Burgerkill yang album Dua Sisi. Tur si Dua Sisi. Ya meskipun kaget tapi wah apa seneng oke gitu. Wah mendingan masih di aku gitu. Terus ya oke lah Gung, oke ini bari mikir orang apa kene atau entenya ada kayak si part-partnya gitarnya gitu apa kene ente pas dina apa lagi orang kuat kene tuh power masih bisa ngikuti kene gitu tuh. Nah pas ya dari situ saya mulai apa ngulik-ngulik lagu. Awalnya saya dihubungi sama Agung, by phone. Biasa ngalor ngidul Bray, ada waktu enggak nih sekitar tanggal sekian untuk tur bareng sama Burgerkill. Dan pas Agung bilang album yang mana, lagu-lagu yang mana, Agung bilang itu album Dua Sisi. Wow. Okay. Ini tur cita-citanya Pak Eben sebetulnya. Jadi mungkin awal dari reuni tahun 2015 dulu ketika di Hell Show, ketika Burgerkill ulang tahun ke-20 sudah pengen ini ya lucu juga namun tapi masih dalam tahap wacana, belum bener-bener secara serius digarap waktu itu. Karena mungkin album Dua Sisi itu merupakan tonggak paling awal, itu basic apa fondasi buat Burgerkill dalam berkarya dan dalam menghasilkan album. Dan proses rekamannya itu mungkin ya berlangsung secara apa bertahap gitu ya, dari tahun 98 sampai akhirnya bisa dirilis tahun 2000 gitu. Jadi lumayan perjuangannya itu buat Eben sama Burgerkill gitu. habis manggung. Makanan lebih dulu. Udah pergi dulu teknisi beda mobil. Oke. Apa? Oh, kurang bungkuk. Tadi terlalu militer soalnya. Sama ikutin miring-miringnya. Gini bukan? Iya, kurang lebih cuma kelihatannya masih kaku karena baru bisa. Newbie nih, masih newbie. Abang-abangan Aceh. Paki lo bro. Guys, hari ini tanggal 8 kita udah masuk bulannya roadshow Fight to Survive Dua Sisi. Jadi sebenarnya titik pertama besok Cirebon tanggal 9. Kita pergi H-1 hari tanggal 8. Setelah Cirebon kita akan cabut ke Garut tanggal 10-nya, tanggal 11-nya kita cabut ke Cianjur dan break sampai tanggal 17 kita di Critical 11 di Bandung. Nyampe Cirebon, first thing first, makan. Mendarat juga di Cirebon kita. Setelah berapa jam perjalanan tadi? Harusnya cepet sih, cuman biasa. Ada yang modal dulu, ada yang makan dulu. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di sini dengan selamat dan sekarang kita mau lanjut soundcheck sampai jam 10 malam dan besok hari pertama dari rangkaian Dua Sisi Fight to Survive Show 2023. Semoga semuanya dilancarkan. Aceh bro, kita hardcorean bro. Baru beres soundcheck karena waktunya sudah larut, jadi lumayan barusan soundcheck bisa bawain dulu sementara buat balancing. Besok lanjut lagi pagi-pagi soundcheck, dan buat kalian di Bandung Cirebon tunggu hari Jumat, jangan lupa ya di gor apa ini? Cirebon. Pokoknya Cirebon lah, ada ini kok infonya. Ditunggu ya. See you. Yang maksudnya diikutin dulu yang ini bentar. Baru naikin. Jadi jangan langsung kenceng ngomongin. Sini baru ngomong. Besok ngomong. Apa? Alright, ya sudah. Ini udah habis nih, lu baru ngapa itu? Ayo, malu ya. Malu. Ah, lu pemalu, Cek. Pemalu mah gini nih. Oke, selamat pagi semuanya. Kita lagi soundcheck dan sekalian run through. Sebetulnya tadi malam kita udah soundcheck tapi ada waktunya nggak cukup, jadi pagi ini kita lanjut lagi dan kita lagi run through buat nanti malam, dan nanti malam pokoknya harus datang ke sini. Sampai jumpa nanti malam dan kita hajar wellness. Halo, sekarang kita lagi siap-siap untuk berangkat ke venue. Ini titik pertama di rangkaian Dua Sisi Fight to Survive 2023. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berpesta pora dengan musik hardcore, old school. Semuanya keluar, Mak Kims. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita meneruskan pekerjaan hari ini, mari kita berlama sudah diberikan pelajaran dalam semuanya sekarang. Kita dalam bertemu dalam masing-masing mulai. Mohon pisan. Mari kembali posisi 3, 2, 1. Terima kasih Cirebon. Gue nggak ngarangin. Guys, fucking crazy. Pesan-pesannya kebetulan tadi saya pesan nasi gulai 2. Chaos Cirebon, selalu chaos. Karena dari dulu kalau misalkan di kota Cirebon nggak pernah nggak chaos, nggak pernah nggak brutal. Chaosnya Edi ya? Oh bisa, chaosnya Edi ya. Nah, kalau chaos Keki bisa nggak? Gitu, jadi luar biasa Cirebon. Ini titik pertama dan kita bisa brutality. Berbagi energi. Kalau Mortal Kombat brutality. Nggak brutality. Edan pokoknya Cirebon. Gas. Kota selanjutnya Garut. Meramu dan meracik. Kayak di Canggu. Kalau Garut sejauh ini kecik karena yang saya tahu Garut itu adalah kota dodol dan kota domba dan juga jeruk. Jadi semoga nanti banyak pembudal-pembudal yang datang nonton di hari ini si Balai Paminton dan membawa oleh-oleh untuk kita. Jadi dodol, domba, sama jeruk. Benar kagak jalan. Mumpung di Garut, namun di Palitek saurut, loba di Garut mah. Alam. Asik lapar. Masak cai panas. Saya pengen hidup. Tapi dia pecah-pecah, dia ke bawah. Nah disitulah dia dikasih nama Ibin. Indo-Bajur 3, 2, 1, Indo-Bajur! sudah lama nggak main drum, nggak main musik gitu, jadi ya lumayan repot tapi ya karena mungkin masih ada muscle memory gitu ya. Jadi karena sebagian besar kan saya yang bikin drum partnya, fill innya dan sebagainya gitu, walaupun nggak bisa sama persis gitu, minimal masih ingat gitu. Meskipun di Dugdag ya, Bintaro Bandung, insya Allah bisa lah ngikutin popor anak muda, speech anak muda. Kebetulan saya tandemnya sama Toto, mungkin mudah-mudahan Toto nggak terlalu ngebut lah main drumnya. Toto yang ngebut atau saya yang mundur gitu, maksudnya speednya gitu. Mudah-mudahan bisa ngimbangin lah. Ngedangukeun deui, terus ngedangukeun album Dua Sisi yang versi kaset, anjing gancang pisan sia. Kita udah pernah reuni 2015. 2021 udah reuni, akhirnya reuni dia setambah gancang wae si musik nanti. Itu lumayan, jadi dengerin lagi di Dua Sisi, terus kita dikasih guide dari pihak Burgerkill buat mempelajari lebih jauh format musik yang akan dimainkan di panggung nanti sepanjang tour, dan akhirnya kita latihan sekarang kita sedang mencoba untuk ngebangun bukan hanya modal skill tapi bagaimana mempersatukan lagi spirit si Dua Sisi pada antara tahun 95 sampai 2000 ke masa sekarang. Kita mau challenge bawain lagu yang ada di salah satu lagu yang ada di album Perkara. Oke. Tes ingatan. Nanti menunjukkan usia. Duitina kemana? Cet. Oh. Lagu. Lagu. Ya. Hah? Katanya. Nanya Kesadaran Jiwa. Hah? Kesadaran Jiwa. Ah, enggak tahu gua. Enggak, ini mah kecil aja gua pemanasan. Challenge. Ya, gua ngaso ya. Sebentar. Iya, yang aman. Aduh, ini. Apa? Roadman anjing. Berarti masih pada ingat ya. Masih pada muda tuh. Bro, lu mah euy. Weh, baru datang sob. Aduh. Sopir anjing. Sopir anjing. Ulala. Kita ada di sini, kami tidak ada ini. Natural awet ya. OG. Kira dari Medan nanti sialan. Blok aja ya. DM mesin tempur. Oh iya sama ini nih. Ah. Anjir. Edan. Ya. Kalau yang dipakai mah dilepas kali ya. Yang dipakai mah dilepas katanya? Wah, jangan. Gope. Tuh. Album Dua Sisi ini album yang homeless crew banget. Ini tidak bisa dipisahkan dari gejolak yang terjadi di ujung Berung dan juga ranah musik underground pada umumnya waktu itu. Tapi yang jelas album Dua Sisi ini hadir di antara semangat anak-anak ujung Berung termasuk Burgerkill dalam membangun ekosistemnya secara serius. Artinya ekosistem di sini mereka benar-benar mendorong band untuk punya karya sendiri, terus merilisnya di record label yang dikelola oleh sendiri, mulai nge-push bisnis merchandising sendiri, dan kita waktu itu udah punya festival sendiri Bandung Berisik dan zin sendiri, bahkan Revogram, dan kemudian bertransformasi. Toto punya Loden Freaks, Eben punya New Noise ketika akan dalam aktivasi perilisan albumnya gitu. Jadi luar biasa, memang banyak gejolak di pergerakan musik underground waktu itu yang menjadi latar belakang kisah si Dua Sisi. Terus kita lagi banyak-banyak dengerin berbagai musik dari punk, hardcore, grunge, death metal, yang semuanya kemudian melatari proses kita dalam membuat musik dan juga lirik gitu ya. Seiring berjalannya waktu, lagu-lagunya itu kemudian berkembang gitu, nggak cuma hardcore punk, kemudian memasukkan elemen-elemen sedikit metal, atau terus bereksperimen dengan misalkan backgroundnya Kimung sama Scumbag yang punya attitude grunge gitu. Jadi Dua Sisi itu merupakan gabungan dari berbagai macam elemen dari masing-masing individu dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Aku memang dapat mendidikan anak tua cetan, hidup cetan, salah kaprah, aku racun tuh hidupmu. Lo makan nasi padang, ada kencurnya, ada yang kuning-kuningnya apa tuh? Kalau itu kan udah gak bisa dihindari. Sama aja juga, tetap masuk. Lebih banyak daripada lo punya. Gak bisa bertolak ya? Enggak lah. Di mana? Baik. Kemarin tuh dapet brief kalau ini tuh konsepnya mesti balik lagi ke zaman 90. Nah, kebetulan di zaman sekarang lampu-lampu tahun 90 itu sudah mulai agak berkurang nih. Banyak, ada beberapa vendor yang mungkin udah ganti pakai lampu replace yang baru. Kita kesulitannya di lampu 90-an. Akhirnya diakalin dengan lampu yang sekarang lebih well. Sekarang kita mau soundcheck dalam rangkaian tour Dua Sisi di kota terakhir, yaitu kota Bandung tercinta. Nah, di belakang saya ini tuh udah di-set alat-alatnya siap buat soundcheck. Main di Bandung itu udah lama banget ya. Terakhir kali tahun 2015 waktu masih sama almarhum. Sekarang kita hajar lagi Dua Sisi lagi. Ini rekan saya nih, Iden, teman saya selama 4 hari ini tur, ditemani sama Iden ini. Ya. Makasih ya, dia udah bantu ngelipetin, ngasih harga ke Gundam gitu. Nyanyiin dulu Aldi Taher. Aku lagi batuk. Ya nggak apa-apa sih. Batuk kritis jadi nah kita suaranya ini pasti nggak melendoi gitu. Ini ada seremonial pertama untuk perwakilan kita. Kita melakukan tour ini adalah bukan hanya milik 4 personil Burgerkill, tapi keluarga besar Burgerkill. And of course, your dad is a legendary heroes. Ini akan diserahkan langsung sama siapa? Puput ya? Puput, monggo. Ini adalah this is the masterpiece that we have do di Dua Sisi ini. Mohon ambil. Yeah. Mas Abil, belum tamat nih, satu lagi, ada satu lagi penjelasannya waktu mungkin Mas Agung, Mas Agung udah ada loh, belum ada ya? Oke, mungkin ada lagi sama Mas Agung juga, gak apa-apa, boleh di... Oke, ini penjelasan untuk mau tadi di kafe ya? Tapi gak apa-apa, diwakilin sama Agung mungkin ya? Oke, boy must come back and then oke, saya ulang, Mas Abil. Oke, Mas Abil udah, ini keluarganya, kalian keluarganya, maju ke depan, kita foto bareng semua di sini. Super Friends bergundul! Alright, tepuk tangan semua, let's go! Kita dedikasikan kegiatan malam ini untuk beliau-beliau dan untuk Abang Dua Sisi. Oke, kita Toto, Kimung, dan juga Kimung. keren karena di ujung burung satu-satunya band hardcore dulu Burgerkill, sementara di ujung burung pada waktu itu semuanya death metal, ada Burgerkill dengan genre hardcore. Seteran dulu emang sempet teman-teman di ujung burung menolak lah, awan anjingnya band kill, karena pada tahun itu emang ujung burung death metal pisan, death metal pokoknya kudu green ya. Tapi seiring dengan waktu akhirnya karena almarhum Eben banyak referensi, beliau punya CD band death metal ya, sementara teman-teman di ujung burung teboga gitu, dan oke jelema ieu gitu, wah ya udah akhirnya berteman sampai akhirnya keren album dari si hardcore tapi kiyeunya. Dan yang jelas ini dedikasi buat Burgerkill yang jelas, kemudian dedikasi buat musik lebih jauh lagi, terus lebih fokus lagi ini dedikasi buat album Dua Sisi, karena nggak banyak album yang udah usianya 2 dekade lebih masih terus dimainkan di panggung dan masih terus memiliki hype yang sama dari masa ke masa gitu. Terus yang terakhir ini pasti dedikasi buat Pak Eben.